Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tu'atihi la'adakum tuflihun. Para alim, para ulama, para asatid, para tuan guru, sesepuh ini sepuh tokoh masyarakat, bil khusus seluruh takmir masjid Jami Al-Ma'ruf Kota Samarinda, dan semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi kita bisa ketemu, bisa bermuajahah bersama-sama bertafakur dan bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kalam-kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semua itu kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi di mukadimah saya katakan alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai bayan dan juga pegangan bagi kehidupan kita semua, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mata kita harus mata Quran, lisan kita harus lisan Quran, agar objektivitas itu bisa kita dapatkan. Karena kalau hanya berdasarkan asumsi dan persepsi kita tanpa merujuk kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka persepsi dan asumsi itu menjadi sesuatu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa saja benar, bisa saja salah. Saya sedang suka, sedang senang dengan Abang Nanang. Walaupun apa yang dilakukannya salah, tapi karena saya senang, karena saya suka, maka akan saya katakan bahwa apa yang dilakukan Abang Nanang itu benar. Kenapa? Saya suka. Tapi kalau saya gak suka, sekalipun yang dilakukan oleh Abang Nanang itu benar, tetap saja dalam pandangan saya salah. Like or dislike. Nah, ini subjektivitas. Dan saat ini itu yang terjadi di negara Indonesia. Di semua lini kehidupan manusia, ukurannya adalah suka apa enggak suka. Iya kan Pak? Suka apa enggak suka. Susah kita kalau sudah urusannya like or dislike. Karena itu enggak ada standar kebenaran yang bisa dibangkukan dari hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia.
Orang kadang-kadang polisi pagi nangkep penjahat, sore ngeluarin. Ya Pak. Pagi dia nangkep, sore dia keluarin. Besok pagi dia tangkap lagi. Ketika kita tanya, Pak polisi kok bisa sih nangkep, keluarin, nangkep lagi. Saya bisa nangkep dia dengan pasal yang lain, keluarinya dengan pasal yang lain, dan besok saya nangkepnya dengan pasal yang lain lagi. Karena ini hukum buatan manusia, sangat subjektif. Tapi kalau sudah buatan Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran hakiki itu disebut di dalam Al-Qur'an al-haqqu bir rabbik. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jauh dari Allah, jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari kebaikan. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari keselamatan. Orang yang jauh dari Allah, jauh daripada kehidupan yang menenangkan dan mampu menenangkan orang lain. Udah jelas? Udah jelas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang ayo bersama pelan-pelan. Kalau Bapak punya waktu di rumah, baca Quran, buka tafsirnya. Kan udah ada sekarang ya, tafsir Ibnu Katsir yang versi bahasa Indonesianya. Ya, tafsir Al-Azhar punya Buya Hamka itu juga bagus, itu sastranya tinggi, narasi-narasinya juga indah, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menyudutkan. Tafsir Jalalain juga sudah ada yang terjemahannya. Artinya kalau seandainya kita tidak menguasai gramatika Arab atau bahasa Arab, kita bisa mencari terjemahan-terjemahannya yang sudah diakui oleh para ulama atau yang sudah ditafsir oleh para ulama-ulama yang kita akui. Jadi kita mulai pelan-pelan belajar baca buku, baca kitab, ya, baca Al-Quran dengan maknanya. Jadi kita paham, nggak ngawur hidup ini. Ada pedoman. Saya punya orang tua angkat, ya, Haji Abdullah namanya, di Palembang, almarhum, Allah yarham. Saya ingat banget beliau kalau habis, saya masih SMP lah itu. Saya ingat banget ketika saya kalau habis sholat subuh, saya suka mampir ke rumahnya karena anaknya teman saya. Anaknya tuh teman seangkatan saya, nama anaknya tuh Yamin gitu. Ya. Nah, saya selalu melihat bapaknya sahabat saya ini, Haji Abdullah itu, baca Quran. Dia padahal habis ngimamin sholat subuh, wiridnya agak panjang di masjid, pulang ke rumah baca Quran. Ya, di usia 80-90 tahun, hari-harinya dihabiskan untuk baca Quran. Ya. Baca Quran, nanti gak lama. Karena dia paham bahasa Arab, jadi dia gak perlu baca terjemahannya. Jadi namanya ittisal billah bitilawatil Quran, menyambung hubungan dengan Allah dengan membaca Quran. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau ingin berdialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, baca Quran. Karena Quran itu kalamullah, otomatis ketika kita baca Quran, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dulu Ustaz Jauhari Thoyyib, guru kita juga, guru di kampung. Dia bilang, "Den, lo kalau punya masalah, jangan nanya siapa-siapa. Lo ambil wudu, sholat sunat 2 rakaat, ambil Quran, kalau lo gak bisa bahasa Arab yang ada terjemahannya. Lo baca doa, ya Allah selesaikan masalah saya." Buka, dia bilang. Nah, nanti dibuka, lo baca ayat-ayat yang lo buka, ya, sama terjemahannya. Dan disitulah setiap masalah lo dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara ulama itu ngajarin kita supaya berinteraksi dengan Quran. Ini Bapak nih punya masalah, sholat ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat, sholat hajat, sholat taubat, sholat mutlak ya apa kayak, kemudian berdoa, ya Allah, ya, angkatlah masalah ini, berilah jawaban. Buka Quran, langsung klik. Di situ biasanya, oh, dan Allah kasih petunjuk, oh, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini yang menjadi petunjuk buat kita. Nah, saya ngobrol juga dengan Pak Sekda Mukar, ya.
Kanda Sunggono. Ternyata dia melakukan ini, padahal saya belum cerita. Ternyata mungkin dia dapat dari ustadz yang lain. Kelakuannya juga begitu. Kalau dia lagi mentok, ada masalah, ada problem, dia ambil wudhu, dia sholat, dia buka Quran dan dia bilang, saya selalu menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang saya hadapi dengan Quran. Nah ini luar biasa. Ketika kita mau berinteraksi dengan Quran, subhanallah. Bapak, Bapak lihat saudara kita yang Nasrani. Bapak lihat, kalau dia ke gereja, dia nenteng Qurannya dengan bangga banget, ya, kitabnya maksudnya, sorry, nenteng kitab sucinya itu, Injilnya itu dengan bangga, taruh di depan, pegang benar-benar. Kita ngelihatnya, Masya Allah, ini orang ada kebanggaan dengan kitabnya, ada kebanggaan dengan Injilnya. Bapak lihatin aja, perhatiin, mulai besok nongkrong dah depan gereja. Oh benar gak kata Ustaz Raden? Benar tuh, senang banget. Kita orang Islam malu-malu bawa Quran. Orang Islam malu-malu baca Quran. Takut dibilang sok alim, takut dibilang sok pinter, takut dibilang ini. Setan semua itu, Pak. Setan, orang mau bilang itu, kamu nih gak usah sok alim, baca-baca Quran, beda om setan lo. Gitu. Nah satu-satunya, ya, perintah Allah di dalam Quran itu disebutkan begini. Fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Fa idza quri'al Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Qur'an, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Maka sebagian ulama menghukumi membaca ta'awuz itu wajib sebelum membaca Qur'an. Sementara bismillah itu hukumnya sunnah. Jadi a'udzu billah itu wajib karena memang yang menghalangi manusia dari Allah adalah setan dan satu-satunya mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bisa dirasakan oleh umat adalah Quran. Yang langsung kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Quran. Subhanallah. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kalau pemerintah kita, presiden kita, menteri kita, gubernur kita, bupati kita, wali kota kita, camat kita, semuanya secara pribadi berinteraksi dengan Quran. Bukan kelembagaan, Pak ya. Bukan kelembagaan. Nanti dikira kita mau merubah negara. Nanti dikira kita mau gugat. Nanti dikira kita mau merubah undang-undang dan Pak. Enggak, secara pribadi berinteraksi dengan Quran. Karena orang kalau sudah berinteraksi dengan Quran, layinul qulub, hatinya lembut. Hatinya lembut. Bapak punya bini cerewet, pemarahan, penyarikan. Bacakan Quran. Sebentar aja itu kerasukan, jinnya keluar semua. Di ruqyah. Betul, Quran itu syifa'ul linnas, obat. Benar, saya enggak bohong. Jadi ada sahabat Nabi lagi jalan kampung, rihlah, jalan-jalan. Keluar kampung. Rombongan ini kelaperan. Berdoa, ya Allah, gimana caranya bisa dapat makan? Berdoa sama Allah, gimana caranya bisa dapat rezeki? Gimana caranya bisa dapat beras? Makanlah buat makan. Enggak tahu tengah jalan dicegat orang. Pak. Kayaknya ini orang-orang kampung lain. Ya. Bahasanya saya datang ke misalkan ke Ulu Mahakam sana. Ya, kita kan pakai peci misalkan. Ini Bapak dari mana, Pak? Kita bilang dari Jawa. Misalkan begitu analoginya. Terus si orang itu bilang, "Pak, tolong Bapak bisa enggak ngobatin kepala kampung saya ini lagi sakit?" Udah lama banget nih, udah berbagai macam dukun didatangkan nggak sembuh juga, udah dicoba berbagai macam herbal nggak sembuh juga, udah berbagai cara obat-obat tradisional nggak sembuh juga, mungkin Bapak bisa ngobatin. Nah, sahabat Nabi itu ngomong, kalau sembuh mau ngasih apa? Oh, kami ngasih sesuatu. Nggak mau, saya minta kambing 20 ekor kalau sembuh. Kalau sembuh. Ya udah kalau gitu. Ya. Akhirnya apa? Dibacainlah
doa. Sembuh, Pak. Sembuh total. Kata kepala kampung itu, seperti ada tawon yang lepas dari kepala aku. Ada yang habis tenglep, kayak ada yang terbang gitu. Terus sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ngiringin, yang gak mau makan kambing itu, gak mau. Kamu ya jual ayat Quran, kamu ya jual ayat Allah, gak boleh, dosa. Kata orang itu, sabar, kita ketemu Nabi dulu. Jadi gak makan akhirnya, cuma kambingnya dibawa. Ngelapor sama Nabi, ceritailah. Kata Nabi, makorota, apa yang kau baca tadi ke orang itu bisa sembuh? Suratul Fatihah. Jadi dibacain surat Fatihah aja, Pak, sembuh tuh orang. Penyakitnya lepas. Yakin nih orang dengan Al-Qur'an, wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Qur'an itu diturunkan Allah untuk obat, rahmat, penolak orang-orang yang zalim. Dia yakin dia bacain Fatihah sembuh tuh penyakit kepala kampung. Udah lama enggak sembuh-sembuh. Hakul yakin, kamalul yakin, sempurna keyakinannya dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah subhanahu wa ta'ala, sembuh. Oh, baca Fatihah. Kata Nabi, kok kamu tahu ya? Kok kamu tahu kalau Fatihah itu obat? Kok kamu tahu kalau Quran itu obat? Terus dia bilang, kan Allah sendiri yang baca ya Rasulullah, Allah sendiri yang ngatain, Allah sendiri yang bilangin. Oh iya, kata Rasulullah, bagus. Terus bagaimana nih urusan kambing Nabi? Halal, kata Rasulullah, gue ngambil satu, sisanya bagi-bagi dah. Nah, dari situlah dalil bahwa boleh seorang guru ngaji menerima bayaran. Itu dalilnya. Boleh ustaz menerima bayaran. Nah, gak tahu kalau jadi ketetapan ustaz boleh narik dalil-dalil itu, saya gak ngerti juga. Karena sahabat tadi narik gitu. Makanya muncullah sekarang ini tukang rukyah di mana-mana. Ya, bacain Quran untuk orang-orang sakit, bacain Quran buat orang-orang yang ya, almarhum Pak Sawkani juga sempat ya, sebelum meninggal itu 1 bulan lebih manggil ibu beliau, istri beliau ya, Budayang itu manggil saya dan istri untuk bacain Quran. Tiap hari saya bacakan Quran di telinga kanan dan telinga kiri, 1 juz, 1 juz, 1 juz sebelum beliau wafat. Ya, dan ketika ayat-ayat yang dia hafal, ya air matanya bercucuran dan lisannya mengikuti. Misalkan lillahi ma fis samaa atau surat Yasin, surat Muluk, surat Waqiah, itu kayaknya dia juga ngamalin-ngamalin wazifah-wazifah. Sehingga pada saat baca Quran itu kan beliau enggak bisa interaksi, tapi ketika baca Quran itu air matanya bercucuran, kemudian lisannya juga mengikuti bacaan-bacaan itu. Subhanallah. Kita enggak ngerti. Ya, bahwa sakit yang dia derita sekian tahun adalah cara Allah menghapus dosa-dosanya, menghapus semua kesalahannya, sehingga ketika dia pulang ke hadratullah sudah dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Itu kafarat minallah. Kafarat minallah. Kita enggak ngerti. Belum tentu yang kita segar bugar ini wujud cintanya Tuhan, bisa jadi ini ujian. Sebab banyak orang yang sehat yang lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak sedikit orang yang sakit yang kemudian datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyerahan diri secara total. Ya, sakit itu macam-macam, ada sakit fisik, ada sakit duit, ya kan? Sakit kantong, banyak utang, itu juga sakit. Kadang-kadang memang utang menurut orang, wah ini tuh dulu sugih, Pak, sugih, mobil banyak, rumah banyak, sekarang habis, kenapa? Bayar utang. Ternyata pandangan kita hanya habis. Pandangan kita kada punya mobil lagi, kada punya gawian lagi. Tapi sesungguhnya itu cara Allah menggiring dia untuk datang sujud, untuk datang ruku, untuk datang ke masjid, untuk datang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang dalam pandangan orang demikian besar, sesungguhnya tidak ada artinya dengan hidayah yang dia dapatkan, subhanallah. Nah, itu kenyataan. Kita punya kawalan bubuan pasar pagi, ya, suka nongkrong di stadion, ya, barengan ngopi bahari gitu. Sugih, dapat tambang batu bara, sugih, nukar mobil, nukar apa bah, jar kita sugih kawal nih. Tahu-tahu hancur. Hancur. Sebabnya nya dititipin Allah sugih hancur.
Kemudian habis itu ya ibadah, sholatnya ke masjid, di rumahnya ada majelis hafsi, ngundangin para habaib, masya Allah. Tadinya kan ada tahu Pak, tapi sejak dihadapkan Allah dengan sakit ekonominya, berbulik dilawan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang sakit itu hadiah minallah, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita sadar bahwa hidup ini ampun Allah Ta'ala, bukan ampun kita sorangan. Subhanallah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayo kita merujuk kembali petu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi ini mau bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Qur'an. Baca Qur'an kita, tafsir kita bacain sedikit-sedikit, paham kita akhirnya mengerti bahwa kehidupan ini kalau tidak merujuk kepada Qur'an, niscaya hati kita kusut, pikiran kita kusut, hidup kita kusut. Maka saya sering mengatakan dulu, ra'aituka qabla ra'aitu kulla syai, kata-kata Sayyidina Ali, lihatlah Allah sebelum melihat segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran akan pandangan musyahadah itu kalau tidak merujuk kepada Qur'an. Karena syarat makrifat itu dia harus hak. Karena banyak orang yang makrifat itu enggak hak, Pak. Mohon maaf ya, banyak kajian tasawuf sekarang ini di mana-mana pekelecehan. Banyak. Hendak jadi wali semua orang-orang ini mengklaimnya paham ilmu marifat, paham ilmu Tuhan, ya. Beselungsungan ilmu sebuku, kada lagi bersolatan, kada lagi berzakatan, kada lagi berhajian, tapi bebinian rancak. Ya, ini ngali kadang-kadang giliran syariat salat kada, ya. Giliran syariat puasa kada. Kenapa? Marifat. Tapi kalau dihadapi bini-bini, bah, andap jiwa. Ini giliran syahwat dikatakannya marifat, giliran marifat ditutupi dengan syahwat. Hati-hati. Maka alat ukur yang paling benar melihat seseorang itu betulkah dia marifat kepada Allah atau tidak, walau dia bisa berjalan di atas air, walau dia bisa terbang di atas gunung, walau dia bisa macam-macam, sederhana alat ukurnya, sesuai tidak dengan Quran, sesuai tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kada cocok dengan Quran, kada cocok dengan hadis, dengan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang. Biar sakti, buang. Biar sakti, buang. Maka standar kita mengukur, oh ulama ini betul-betul ahli ma'rifat. Karena Quran itu komprehensif, holistik. Lengkap di Quran itu. Contoh, saya buka sedikit lah. Bapak lihat ya ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ayat ini kalau dihikmai oleh orang-orang kebatinan, dia jadi ilmu kebal. Dipuasai 7 hari, pakai muti, hari terakhir pagi geni, dibaca 101 kali pada subuh, pada asar, 7 hari kemudian besi, pisau, pistol kada tambus lawan badannya. Dihikmai oleh orang yang senang dengan ilmu kebatinan. Yang dibaca apa? Quran. Amun lawan orang yang susah dagangannya sepi, warungnya sepi, ya usahanya sepi, nyebaca ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai selesai 7 kali atau 70 kali, insya Allah itu jadi asbab penglaris buat tokohnya, gasan tokohnya. Nang bujang lawas kada kawin-kawin, baca ini, insya Allah jadi sebab banyak bini-bini suka lawaninya. Banyak perempuan tertarik lawaninya. Subhanallah. Ini dahsyat satu ayat tapi digunakan oleh banyak orang. Karena memang luar biasa. Itu Quran. Buat nyantep kadang-kadang. Dipakai orang juga. Ini surat misalkan Al-An'am. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir.
dikatakannya ilmu Sunan Kalijaga, padahal itu otak atik gatuk oleh orang-orang yang suka tapang wiritin itu, tahu-tahu bisa jadi ilmu supaya nggak kelihatan kalau ada polisi razia dibaca itu polisi nggak bisa lihat gitu ya. Macam-macam. Tapi untuk meningkatkan ma'rifah hawas dengan latun ribul absur, jadi gini pak, kasab itu ada dua ya. Kasab yang betul-betul dibuka kasful hijab, hijabnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kadang-kadang terbukalah rahasia-rahasia yang tersembunyi selama ini. Kasful hijab, diangkat hijabnya karena dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini contohnya sahabat Nabi, langsung ketika dia lagi khutbah melihat pasukan perangnya sedang diserang orang, Umar langsung khutbah, sembunyi di balik bukit, sembunyi, padahal khutbah, lagi khutbah Jumat. Sampai semua orang madahi Umar tuh gila, Umar gila, lagi khutbah nyuruh kawalan sembunyi. Nah yang di sana yang sedang berperang mendengar suara Umar untuk bersembunyi, akhirnya bersembunyilah di balik bukit dan selamat. Akhirnya begitu pulang, apa yang menyebabkan kalian selamat? Kami mendengar suara Umar memerintahkan untuk sembunyi di balik bukit. Umar kasyaf, kasful hijab diangkat. Ya, jauh kiloan meter terbuka hijab dan mampu memerintah di atas mimbar masjid. Nah, kasyaf yang kedua, ya. Namanya ma'unah. Kalau tadi kan karomah kelasnya wali, tapi kelasnya Haji Luri, Banana, kita-kita ini namanya ma'unah. Apa ma'una itu kasyafnya? Kadang-kadang bukan dibukakan hijab, tapi lewat orang kesahkan. Pak, bapak janganlah berurusan dengan si Dato, kenapa? Jangan aja pak, aku kadang mau anak cerita aib orang, cuma pesanku janganlah. Kenapa ajar kita? Kenapa pak? Aku ini sayang lawan ikam, jangan berurusan lawan si Dato, apalagi kesempitis, bahaya. Ya, ada banyak orang sekampungan ini habis pitisnya lawaninya, hantu pitisnya tuh. Ya, kalau bapak burus, nah, jadi kasab kita berdoa, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang zalim, lindungi aku daripada kezaliman dan menzalimi orang lain. Kemudian Allah lindungi dengan cara dibukakan kasful hijab, dibukakan aib orang itu terlihat tapi tidak oleh kita, oleh orang-orang lain. Kita enggak. Kita Allah mastur ayubana, kita minta tutup aib kita dan dari melihat aib orang lain. Tapi karena Allah ingin menyelamatkan kita, Allah kisahkan kisah-kisah ini kepada kita. Jadi subhanallah, cara Allah menyelamatkan itu banyak. Ada kadang-kadang orang tuh diberi apa, datang kepada kita, kita bari sedikit, kemudian timbul tidak amanah. Bayangkan yang kecil saja sudah tidak amanah, khianat, apalagi yang besar. Jadi cara Allah itu juga begitu. Tertipunya bapak dengan hilang 1 juta itu jauh lebih baik daripada tertipu 1 miliar. Banyak aja pak sekarang ini, apalagi orang-orang nawarin investasi, banyak aja kan. Artis-artis gen kena itu, palas, porek, macam-macam itu. Bapak mau gak dapat duit 30% sehari, titip lawan aku 1 miliar, tahu ponzi, putar-putar gitu semennya aja. Utang sana tutup sini, utang sini pinya, dia jadi apa, tampil mewah, tampil hebat, menunjukkan kalau dia sukses, padahal utang berataan. Ponji hidupnya cuma kayak arisan, ujung-ujungnya ketangkap polisi. Jangankan urusan yang dunia, urusan agama kayak mohon maaf travel ya, travel haji umroh itu loh pak, kan ada yang masuk penjara bahari, duitnya dipakai untuk fashion show di Amerika Serikat oleh bininya. Ya, bapak dengarkan cerita itu, saya nggak sebut travelnya lah. Ya. Dipakai bini, duit jamaah itu dipakai gasan bininya buat fashion show di Amerika Serikat. Kemudian dibelikan Ferrari, dibelikan rumah, dibelikan ruko, duit jamaah umroh. Berangkat harga murah dapat bonus banyak. Orang Indonesia ini ingin payah giliran harga murah, ancap aja semuanya. Padahal belum tentu yang murah itu selamat. Banyak juga yang ketipu gara-gara pengen nyari yang murah. Rindu Ka'bah tapi logika juga dipakai. Ada ke Mekah di sana 5 juta bisa sampai ke Mekah. Balik dari Mekah ayal nyicilin utang aja. Berangkat dulu bayar kemudian. Padahal ayatnya sudah jelas, manis tato'a ilaihi
saya bilang, kada boleh berangkat jaka belum sugih. Pak, jangan berangkat kalau belum sugih. Jadi bapak tuh ndak punya kewajiban, kita ndak punya kewajiban ke Mekah kalau kada sugih. Ini pokoknya kayak apa caranya bisa ke Mekah, ada tawaran bayar apa berangkat dulu baru bayar. Orang ibadah tujuannya pulang. Tanha anil fahsai wal mungkar, supaya efek dari ibadah itu menjadi baik, menjadi tenang. Ini bulik umroh bingsal, apa bingsal, bahasa bingsal itu bahasa Palembang. Bingung, gelisah, kenapa jar kita ikam di balik umroh baru sehari sudah gelisah. Cicilan jar, cicilan ditagih lawan bank, cicilan tiap bulan emak ajar kita ini kadang-kadang bungul aja kita ini nih. Dimanfaatkan oleh tukang nyari duit. Bank tuh senang aja membiayain kita karena tiap bulannya maksa kita bayar. Kita yang jadi jelas Al-Qur'an tuh manis tato'a ilaihi sabila. Berangkat tuh kalau mampu, jangan maksa. Mampu tuh tegak apa? Ada orang nakunkan tanah kita yang kada kepake, Pak. Tanah ini dipakai kada-kada, aku belilah. Ah itu. Haji Mansur, Haji Halaman nih, usur berangkat ini duit lebih. Utang lunas. Ya kalau bini sudah ditinggali, anak sudah ditinggali, kalau bapak mati pang di sana ikam kau aja hidup. Kalau orang tua kita dulu pun naik haji itu ukurannya emas secanting susu black itu, susu Frisian black itu. Pokoknya kalau emasnya sudah terkumpul sesusu itu berangkatnya berangkat haji bahari. Aku ingat orang tua kita dulu bahari tegak itu. Naik kapal 6 bulan. Ukurannya emas secanting puluhan tahun ini itu nabung. Ya. Nah, itu manis tato ailai sabila. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan saya pada kajian kita pagi hari ini yang pertama adalah untuk kita tidak tertipu di dunia ini dan di akhirat nanti, maka mari berinteraksi dengan Quran karena anzalal Quran hudan linnas. Quran itu diturunkan Allah untuk petunjuk bagi manusia. Jangan jauh dari Quran. Baik kitabnya maupun dengan kayak guru kita tadi, imam kita itu kan Quran berjalan, sudah hafal dengan Quran. Quran berjalan. Bahkan orang-orang yang punya anak hafal Quran, subhanallah, mendapatkan mahkota terindah di surga. Pak, punya anak hafal Quran mendapatkan mahkota terindah dari surga, di antara orang yang disebut di dalam ayat apa, ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'inda rabbi, dan ada orang-orang yang di sisi Tuhan berhak memberikan syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para penghafal Quran. Di penghafal Quran itu bisa memberi syafaat 70 ahli keluarga. 70 orang, Pak, dapat syafaat dari orang yang hafal Quran. Subhanallah. Bininya, munnya bini lakinya, mun dia anak abahnya, mun dia abah anaknya, mamanya, subhanallah. Maka bapak-bapak tegak, Pak Ustaz, anak sudah selesai semua, bini sudah enggak ada, kawin lagi, Pak. Siapa tahu kena dapat anak yang menghafal Quran. Siapa tahu, ya kan? Imung juga kan pengen punya anak penghafal Quran. Ya bananang tegak apa nih Ustadz, ay sudah tua kita ini kada mungkin. Ya kita cari anak-anak penghafal Quran. Mun kada ada mamanya enggak gitu. Kesah, jangan marah bananang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali Quran itu bisa memberi syafaat 70 orang di ahli keluarga. Dipakaikan orang tuanya mahkota. Bayangkan mahkota itu raja, bercahaya, ada ciri khas, ada entitas di surga nanti. Hanya gara-gara anaknya penghafal Quran. Saya tutup kisah tausiah ini. Jadi di ini ceritanya Cak Nun ya, Mbah Nun. Saya literasinya saya tidak belum menemu membaca langsung enggak, tapi ini saya dari ngaji kuping ya, lewat Cak Nun, Mbah Nun, MHI Nun Najib. Jadi ada satu peristiwa di salah satu daerah di Surabaya, di Jawa Timur maksudnya. Ibunya tuh germo, Pak. Germo. Perempuan ini germo. Apa germo itu? Mucikari. Ya, mucikari. Ya, dia punya tempat di mana orang-orang melacurkan diri kayak model doli mungkin apa gitu kan. Ibunya ini.
Nah, ketika dia mati, orang kampung tuh enggak mau jasadnya tuh dikuburkan bareng dengan kuburan yang muslim yang lain, takut nanti kena azab, kata orang kampung. Takut kena azab gara-gara ini gembongnya pelacur, maksudnya. Tukang ya miarain lah, mami-mami gitu. Takut dia orang-orang kampung. Walhasil dikuburkanlah di pinggir sungai. Orang kampung ini jahat juga, kuburkannya di pinggir sungai. Sekian tahun kemudian ternyata hendak dibangun jembatan. Terpaksa pas kena kuburan itu, mau gak mau dibongkar. Usul punya usul, kata papa juga, itu kan kuburan germo juga, buang aja ya. Ya, pindahkan aja. Begitu digali ternyata jasadnya jangankan hancur, kain kafannya masih utuh dan wajahnya bercahaya. Baru hampuk orang sekampung bingung, tegak apa nih germok wajahnya bercahaya, jasad pindah, jasad ulama saja, pindah jasad wali saja, ya nggak ada baunya, nggak ada wangi badan. Akhirnya ditelisik, ternyata dia punya anak perempuan dua menghafal Quran. Mungkin anaknya melihat mamanya seperti itu, nangis, punya kesadaran, tegak apa, ingin menolongnya. Mamanya di alam kubur, menolongi mamanya supaya dapat dijauhkan dari siksa dan azab Allah Ta'ala. Maka anaknya mujahadah dengan Quran, dua-duanya menjadi penghafal Quran. Sebab itu orang tuanya dimuliakan Allah Ta'ala, dosanya diampuni, sebab doa dan fadilah hafalan Quran yang ada pada anaknya. Subhanallah. Nah itu Pak. Jadi bapak-bapak yang merasa bakal dimakani cacing ini, cari-carilah penghafal Quran segera. Ya kalau baji luri, carilah Pak. Mantu kah, anak kah, bini kah, bini kah, cucu kah, gitu. Cari. Paksakan diri kita untuk menyekolahkan anak kita di para penghafal Quran. Mulia-mulia. Enggak ada rugi-ruginya. Enggak ada rugi-ruginya. Mahal kah, bagus kah, apa-apa, larang kah, bayar aja, enggak apa-apa. Tuhan ganti, Tuhan ganti, Masya Allah, Tuhan ganti. Asal anak kita, keluarga kita ada yang penghafal Quran. Kada usah semuaan, sebuting aja, selamat sekeluargaan. Jeluri anaknya lewat, cucunya bilangin sama Agung, Gung, aku minta anak ikam ke dia harus satu jadi penghafal Quran. Biar menyelamatkan sekeluargaan, aku. Kayak itu juga, madahi bini, madahi anak-anak juga itu. Nah, kau boleh jadi dokter Quran, gak boleh tinggal. Kau boleh jadi insinyur Quran, gak boleh tinggal. Nah, itu. Maka bini kita ketat syaratnya lawan anak-anak. Syarat untuk bisa melanjutkan kuliah, dibiayai oleh orang tua, asal hafal Quran. Maka yang di Mesir belum boleh berangkat ke Mesir waktu itu sebelum mungkin Qurannya. Yang di kedokteran umum belum boleh ikut tes kuliah kalau belum selesai Qurannya, dipaksa lawan mamanya. Kenapa? Kalau tidak kaya itu, kita sulit mendapatkan anak-anak yang menghafal Qur'an. Yang kelas 6, kamu harus hafal Qur'an. Kalau tidak usah sekolah, jar mamanya. Mungkin kita diam aja Pak, ya kan? Ini kita nyari duitnya aja, mamanya aja yang pemamayan. Jadi tegak itu Pak. Jadi Bapak, punyalah cita-cita, punyalah mimpi. Salah satu ahli keluarga menjadi ahli Qur'an. Doanya ini Pak, saya kasih doanya. Allahumma ja'alna wa ahlina wa ahli baitina wa abnaina wa banatina min ahlil Quran. Itu doanya. Allahumma ja'alna wa ahlina wa ahli baitina wa abnaina wa banatina. Kalau ada mau masukkan istri, wa azwajina min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan diriku, anakku yang laki-laki, anak-anakku yang perempuan, ya, dan orang-orang yang aku cintai, istriku, menjadi ahli Quran. Walaupun sudah tua, Ustaz Aib ini sudah tidak ada lagi, anak-anak sudah selesai. Walaupun kita tidak tahu dari doa ini, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, ada yang menjadi ahli Quran. 70 ke atas dapat syafaat, 70 ke bawah dapat syafaat, subhanallah. Kainnya, datuk-datuknya dapat syafaat. Kena cucu-cucunya dapat syafaat. Karena sebab Quran. Lah dahsyat Pak. Quran itu. Bahkan Maulana Habib Lutfi, rahimahullah ta'ala, Habib Lutfi bin Yahya, memadahi
amalan torekoh yang katanya ribuan wiridnya sampai berbusa-busa, la ilaha illallah, ke sholawat, ke baca Quran, dikir apalah, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan dikrul Quran, dikir dengan membaca Quran. Karena paling tinggi dikir makomat yang bisa menghantarkan kita kepada ma'rifat adalah interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, baru nanti muncul sholawat, la ilaha illallah, istighfar. Paling utama adalah membaca Quran. Nah, makanya ulun kemana-mana bini dibawain, Pak. Karena dia penghafal Quran, kita kada kawah loh. Dibawain aja. Subhanallah, nyaman punya bini penghafal Quran tuh. Kada cerewet, munnya lapar, diulungi Quran. Munnya haus, diulungi Quran. Kada usah kasih makan, kasih Quran aja. Selesai. Nah itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cinta akan Quran, menjadi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala senang dengan Quran, menjadi orang yang senantiasa hidup di bawah naungan Quran, al-hayya fi zilalil Quran. Kita senantiasa berinteraksi dunia, kubur, akhirat nanti dengan Quran, ya. Allahumma zakki nufusana bil Quran, wa tahhir qulubana bil Quran, wa nawwir hayatana bil Quran, wa ja'alna wa ahlina wa ahli baitina min ahlil Quran. Ya Allah, ya Hadi, ya Nur, nawwir hayatana bi nurika wa bi hidayatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.